Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya guys, Sivo ya. Dalam cara biasa review sedikit guys, tentang membahas guys, itu kita akan membahas tentang VLC guys. VLC, sekali lagi VLC. Banyak yang tanya guys, gimana sih biar ini bisa bagus guys. Jadi VLC itu multimedia player terbaik guys, sama OS guys, baik OS jendela, OS Penguin atau Linux, atau OS buah ya guys, dan Android guys, iOS guys. Ini dia VLC guys, tapi yang kita bahas adalah VLC di Linux guys. Jadi sebelumnya salam free, libre, open source software, atau software bebas, merdeka, terbuka guys. Oke. Jangan lupa subscribe guys. Oke, kembali ke topik guys. Kita akan membahas bagaimana sih cara membuat VLC jadi mantap guys, sekarang singa guys, tentunya guys, audionya guys. Oke. Pertama kita buka VLC-nya tentu saja guys. Ini VLC guys, VLC versi 3 ke atas lah guys. Oke. Kemudian kita buka tool guys. Ingat tool. Tools. Kemudian pilih preference. Ya di sini nanti muncul interface. Kita pilih audio dulu guys. Nah, di sini ini yang saya menentukan guys. Karena di sini yang mengatur audionya guys. Kita pilih pertama ini, pilih automatic atau pulse audio guys kalau di Linux guys. Oke. Dan klik video guys, tab video guys. Ini outputnya dan otomatis guys, tapi pilih open GL guys. Nah, ini otomatis gak apa-apa guys. Dan di sini di interlacingnya bisa pilih on guys. Dan modenya bisa pilih pop guys. Biar mantap guys. Selanjutnya untuk input atau codec, hardware-nya ini bisa dipilih guys. Kalau saya biasanya pilih yang ini guys, karena pakainya Intel guys. Itu via API video decoder via DRM. Bagus guys. So, kalau pengen ya sebenarnya bisa PDU PAU guys untuk Nvidia ya, kalau GPU-nya Nvidia guys. Karena di sini pakainya Intel, via API video decoder. Yang lain biarin aja lah, ini ultra high atau high juga, sorry ultra fast atau fast juga gak apa-apa guys, yang lain biarin lah. Oke. Ini belum selesai guys, ini baru pengaturan standar guys atau simple guys. Kita pilih all guys. Nah di sini guys, rahasia VLC guys, yang membuat VLC keren guys, pengaturannya mantap guys, ribuan guys. Tenang, mudah loh guys. Kita mulai dari audionya guys. Dan audionya guys, ini pilih auto aja untuk Dolby-nya ya. Jadi jangan lupa guys, itu resample-nya ya. Jangan lupa, ini resample pilih secret rabbit guys. Jangan lupa di klik guys, biar muncul ada shock. Pilih high. Nah, spek-nya pilih, ya biarin lah spek lah. Nah di sini ya secret rabbit code. Nah ini pilihnya paling atas guys, the best quality sync function, the best quality sensor guys. Oke. Masuk ke efek guys, jangan lupa equalizer-nya di enable guys. Ini pilih flat aja guys, closer guys, close guys. Jangan lupa tutup dulu guys, ini belum nyimpan guys pengaturannya guys. Jangan langsung buka video guys, tutup guys. Oke. Yang kita coba buka video guys. Oke, mana benar, kita matikan dulu lagunya guys, lagu guys ya guys. Bentar, mohon maaf ini kalau copyright guys, karena download dari YouTube guys. Kita open with VLC guys ya, atau open with, kita pilih VLC seperti ini ya, kita pilih VLC. Bismillah kita buka guys. Guys.
barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on biasa guys, audionya guys. Jadi memang ini luar biasa guys. Oh ya, jangan lupa ini gunakan OS ya, adalah OS ya, Ave Linux MX Edition guys. Sekali lagi, Ave Linux MX Edition guys, serta KX Studio Repo guys. Jadi oke guys, ntar guys, di laptop saya laptop jadul guys, tapi sekarang singa guys. Ya, ini spek saya guys, hanya Core i5 guys, i6 guys, RAM-nya cuma 4GB guys, kemudian VGA-nya cuma Intel di grafik 520 guys. Ini cukup guys, musikan sekarang singa guys, namanya Carla guys. Suatu saat kita bahas guys, ini juga bisa membuat musik audio film yang kita putar di VLC jadi tambah garang guys. Pengaturannya lumayan guys, mantap, mantap banget guys. Ini kalau ngebass bisa, non bass bisa. Ini ada di KX Studio Reco guys. Oke guys, terima kasih. Semoga sukses guys, dan bisa menikmati audio sekarang singa guys. Salam Flash Free Libre Open Source Software guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa donasi.